Pagi. Pak, enggak boleh. Apa? Enggak boleh, peraturan enggak boleh emang sini. Ke sono, kamu sini. Enggak tidak boleh, tetap. Enggak sini. Ini arah ke kapal. Ini arah ke kapal. Tetap enggak boleh. Arah ke kapal. Tetap enggak boleh. Sudah, lama-lama boleh. Kami gagal terjadi lari. Kali ini kita buat video series berlayar bersama KM Bukit Raya dengan rute dari Jakarta menuju Belinyu, Kijang, Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Pontianak. Coba tonton video kita sampai selesai, karena di setiap video series saya ini terdapat banyak sekali info untuk kalian, baik secara langsung maupun secara tersirat. Seperti video-video kita sebelumnya, video ini terdiri dari olah gerak kapal di anjungan saat kapal akan sandar dan berangkat, kondisi dan suasana sehari-hari di dalam kapal, dan video saya menjelajah di kota tempat kapal sandar. Video ini direkam dengan kualitas tinggi dan dikemas dengan sederhana supaya bisa dinikmati segala kalangan. Selamat menyaksikan. Kita sudah tiba di Belinyu. Penumpang yang turun ada 100 lebih penumpang dari arah Jakarta turun di Belinyu, dan yang naik 40 sekian penumpang dari arah Belinyu menuju arah Kijang dan seterusnya. Yuk kita turun lihat-lihat di sekitar pelabuhan aja, karena kapal hanya sandar sebentar, turun dan naik penumpang langsung berangkat lagi. Oke, langsung aja kita turun ke bawah ya. Oke, kita Oke, ini Belinyu ya. Kita turun. Wah, dermaganya nggak panjang ya. Mirip di Namrole. Ya, mirip di Namrole. Tidak panjang sampai belakang. Ibu Ano sah injak Bangka alias Belinyu. Oke, sejauh ini kita hanya bisa jalan-jalan di Belinyu di sekitar pelabuhan saja. Itu bisa dilihat buritannya itu sampai belakang, mentok sekali itu. Jadi hanya bisa di sekitar pelabuhan saja. Ayo kita lihat sekitar pelabuhan Belinyu ya. Ini bentuk dermaganya cukup unik, letter L, mirip catwalk model ya, letter L. Coba kita lihat draftnya dulu. Draft depannya berapa? Ini harusnya dalam ya. Draft depan di angka 4. Karena kita nggak punya banyak waktu di sini, jadi harus cepat kita jalan. Tiba berangkat. Berarti dengan kata lain, kapal tiba, penumpang turun, penumpang sudah naik ke dalam kapal, langsung jalan. Karena penumpang yang naik sangat sedikit, tidak sampai 100, tidak sampai 50 juga, dan yang turun dari kapal cukup banyak, 100 penumpang lebih. Nah, itu di belakang saya. Pagi. Pagi. Belinyu. Tulisan Belinyunya mana ya? Depan ya.
Ayo coba kita tambah kecepatan, kita skip dulu. Tapi aku ingin sekali lihat dermaganya ini. Terminalnya sedikit kecil ya. Terminal penumpangnya kecil begini. Oh. Ya udahlah. Sepi sekali ya. Belinyung. Oke. Kayaknya cuman bisa di sini saja. Karena tidak ada lagi spot yang bagus ya. Kita foto-foto di sini aja, terus kita langsung naik ke kapal ya. Oke, karena waktu kita terlalu singkat di kota ini, di Blenyu, makanya kita harus balik ke kapal ya, KM Bukit Raya. Yaudah, kita langsung balik ke kapal. Oh iya, kameranya jangan sampai ditinggal. Bisa lanjut video-video lagi. Oke, kita langsung kembali ke kapal. Karena tiba berangkat, gak ada waktu khusus, entah 1 jam atau 2 jam atau 90 menit. Aduh. Gak apa-apalah. Yang penting kita sudah singgah di Blenyu, sudah sah, sudah foto-foto, walaupun di depan terminalnya itu ya ada tulisannya selamat datang di Blenyu. Di sini tidak ramai ya. Tidak ramai seperti di arah timur. Kalau di timur kan itu ramai sekali. Kalau ini arah timur yang sepi juga itu di apa, di Raha ya. Kalau nggak salah di Raha waktu itu kita sandar malam dengan KM Kilong Kabila, suasananya sepi. Kita cuma tiba berangkat, nggak bisa belanja-belanja, nggak bisa ke apa, coba otak-otak di sini. Oke, karena di sini spotnya bagus tuh foto, kita lanjut lagi ya. Spot kedua terakhir nanti kita akan spot di ujung sana yang letter L itu. Sini, ini arah ke kapal. Ini arah ke kapal. Arah ke kapal. Tetap enggak boleh. Sudah, lama-lama boleh. Aduh, susahnya petugas-petugas di sini. Enggak boleh foto ke kapal kita sendiri. Memang harus diambil orang lain, enggak boleh sendiri ya. Aneh gitu ya, nggak mau di apa namanya, nggak mau di support wilayah sini, padahal di sini bagus. Catatan mengecewakan. Kami gagal lari.